صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل. Wahai Aisyah, maukah engkau aku ajarkan ala u'allimuki? Ala u'allimuki, adakah mau aku ajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat. Ta'dilu, yang menyamai. Au tabdulu, atau melebihi. Tasbihnya penghuni langit dan bumi. Takulin, engkau kata, Subhanallahil azim wa bihamdih, adha'afa ma yusabbihuhu jami'u khalqih, wa kama yuhibbu wa yarda, wa kama yambagilah. Nah, jadi sekali membaca tasbih itu melebihi dari bacaan tasbih seluruh penghuni langit dan bumi pahalanya, daripada tasbih-tasbih yang biasa. Jadi umpamanya orang baca subhanallah seluruh penghuni langit dan bumi, lawan sekali kita membaca subhanallahil azim wa bihamdih adha'afa ma yusabbihuhu jami'u khalqi wa kama yuhibbu wa yarda wa kama yambagilah, maka pahalanya melebihi itu. Jadi amalan yang seperti ini bagus dibaca bagi perempuan-perempuan yang mempunyai banyak kesibukan mengurus rumah tangganya. Perempuan yang mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mengurus macam-macamnya, sehingga waktunya kada banyak untuk berzikir bertasbih kepada Allah. Nah, dengan tasbih yang pendek, tasbih yang sedikit ini, tapi pahalanya menyamai dengan tasbih yang banyak. Nah, itu maksudnya. Atau orang-orang yang sudah tua, yang mana lisannya sudah kada kuat lagi untuk banyak bertasbih. Nah, tasbih semacam ini bagus diamalkan, walaupun sedikit, tapi pahalanya banyak.